Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala asy-syaikhul musannif rahimahullah wa atama an-nab'a bihi wa bi'ulumihi bid-dharain. Lau asyroko lamun mencorong laka kadwe siro apa nurul yakini cahayani yakin ayil ilmu tegesi ilmu bilahi maring Allah ya. Jadi yakin saking yakinnya sampai terang benderang dapat melihat Allah. Wa bima lan kelawan barang wa ada kang janji-janji sapa Allah bihi kelawan ma ala lisani nabihi ing atase lisane nabine Allah. Ae tegese lau kasura lamun akeh apa nur nurul yakin itu. Lamun akeh apa nur wa adha'a lan madangi apa zalikan nuru mengkono-mengkono nur pikal pika in dalam ati niro laro aita moko yakti ningali sira al akhirata ing akhirat ya. Dados tiyang niku nek pun yakin saestu ya wontene akhirat ketok saking yakine saking yakine ya delok akhiratnya ketok di ngarepe kaya sampean saged ningali ibu sampean di ngarep sampean saking yakine ngoten ibu niku ketinggal teng aja bapak ketinggal teng aja saking yakine lara aitar akhirat bidil kalhamati dalam mungkin-mungkin tingkah. Ada seorang sahabat ditanya Rasul, ya apa keadaanmu? Alhamdulillah kula Gusti tetap injing niki dalam keadaan iman. Kalau kan Nabi lah yang ditakain jajal ya apa terangno imanku ya apa kowe kok dalam keadaan iman kula ketinggal swarga kula ketinggal rokok gini gini. Jadi kalau yakin itu sudah betul-betul nampak akhiratnya. Akhraba ing luweh para ilaiha maring si ilaika maring sira. Ya, min nafsiha saking kahanane akhirat, ya. Jadi lebih dekat ya dah daripada keadaan akhirat itu sendiri. Lebih dekat lagi, katanya. Kalau Anda sudah yakin seyakin-yakinnya maka akhirat itu lebih dekat dari akhiratnya sendiri. Fi halatin ing dalam tingkah suci ya. Walaupun tidak terus-menerus kali tempo. Para wali niku kadang-kadang ketok. Kanjeng Nabi swarga niku ndek ngajeni. Kanjeng Nabi katanya nyekel-nyekel buah-buah surga nampak. Ya. Antar hala ing yen ta budalan sira. Antar khila ngoten iki. Yen ta budalan sira ilaiha maring akhirat. Wi halin wi hali irtihalika ing dalem nalika budalira ilaiha maring akhirat. Ae bi hali irtihalika ilaiha maring akhirat, nggih. Jadi kalau orang itu sudah bercahaya, nur yakinnya sudah betul-betul yakin, ya, menjadi ainul yakin, itu namanya ainul yakin. Jadi sudah dapat melihat, yang akhirnya nanti hakul yakin, sudah masuk betul, ya, bihalin, bihali irtihalika, irtihalika ing ilaiha maring akhirat. Wa khulu wi wa khulu liga
wa kullu likalan manjing ira piha ing dalem akhirat. Ngaten nggih. Jadi lebih dekat akhirat itu kepadamu daripada akhirat itu sendiri. Ngaten? Ketika Anda berangkat dan masuk ke dalam akhirat itu. Ngaten. Wala ra'aita lan yakti ningali sira. Ya, lan yakti ningali sira. Mahasinat dunya ing pira-pira kebagusan dunya. Ya, dunia ini begitu indah. Qadzaharat teman-teman pertela. Ya. Zaharat, qadzaharat teman-teman pertela. Ya. Apa? Hasratul fana'i ya. Surme apa? Sirno. Surme sirno. Ayil fana'i tegese sirno. Asyabihi ya, kang nyerupani bil kasfati kelawan surm. Surm itu redup ya. Jadi sirna itu tidak ada, berubah menjadi terang benderang kayak ngaten. Bifat kafati kelawan fatah kape kas. Ayil kusupi tegasi surem. Wata gayiri lan uwah. Ya, ini kan nak diwaca kas kape diwaca fatah. Au kasriha utawa kasrae kaf kisfa. Ya. Au kasriha utawa kasrae kaf nggih. Wahia niku wahia nggih. Wahia utawi ya kis. Wahia utawi kasri. Diwaca kasra dadi kisfa. Iku alqit'atu makna tugel. Al-qat'atu makna tugel minasyai saking suwi-suwi. Ya dan Allazi yukta Kang den tutupi biha kelawan qat'ah. Apa al-ina'u wadah. Bala tetap itu mongko orang noleh. Orang oleh ilaihi maring ilaihi pada tetap itu maka orang oleh ilaihi maring mahasinat dunyani rujuk ikan mereka gedereman ilaihi maring mahasinat. Orang noleh apa an-nafsu. Wala tanzuru lan orang ningali apa nafsu. Ma ing barang fihi kang tetap ing dalam mahasinat dunia. Ya. Keindahan-keindahan dunia itu sudah tidak dilihat lagi. Karena telah melihat keindahan akhirat. Jadi dunia ini betul-betul napa-napa ini. Dibanding dengan keindahan akhirat. Kata Gusti Allah piyambake kang dawuh wal akhiratu khairun wa abqa. Ya. Ma bihi adan. Terus alaiha ya tanggal kamale rujuk. Ya mungkin dimatkan ijen-ijen ini kok muzakkar. Ini alaiha ini kok jamak. Alaiha ingatasi mahasinat dunia. Wala ro'aita mahasinat dunia qadzaharat kasfatul bana alaiha. Alaiha ingatasi mahasinat dunia. Dan jadi dunia ini sudah tidak nampak lagi. Surme dunia, jadi sirno. Seluruh keindahan dunia ini sudah tidak ada. Wazalika utai mengkono-mengkono
Asyraqa nika. Asyraqa laka nurul yakin nika. Iku anna nurul yakini setuhune nure yakin, cahayane yakin, iku tataro tiningalan ngeten mawon. Iku tataro tiningalan ya. Bihi sebab nurul yakin apa hako ikul umuri pira-pira hakikate pira-pira perkara ya. Jadi kalau orang itu sudah cemerlang ya, sudah bercahaya hatinya, maka yang dilihat itu bukan lahirnya melihat sesuatu, yang dilihat adalah hakikat di belakang sesuatu itu. Hakikatul umur, hakikul umur. Alama ing atase barang hiya utawi umur. Hiya utawi umur iku alahi ing atase ma. Ngaten nggih. Jadi yang dilihat bukan luar lagi, tapi ada yang di belakang itu. Baida asyraqa mongko tatkalane mencorong. Ya. Apa nur fi qalbil abdi ing dalem atine kawula. Ra'a mongko ningali sapa abdi bihi kelawan. Ra'a mongko ningali sapa abdu ya. Bihi kelawan nur al-haqqa ing perkara kang hak. Al-haqqa ing perkara kang hak ditingali hakon ing hak. Gitu ya. Jadi Allahumma arinal haqqa haqqa wa arinal batila batila. Jadi orang itu sudah melihat bahwa yang benar itu memang benar. Sebab ada orang melihat benar itu dilihat salah. Atau sebaliknya, melihat yang salah dianggap benar. Jadi kalau orang itu sudah melihat hakikat, maka orang itu melihat bahwa yang benar itu memang benar. Wal batila lan ing perkara kang batil, batilan ing batal. Ada nih. Wal akhiratu utawi akhirat iku hakun hak hakikat. Jadi yang nyata hakikat itu adalah akhirat. Hak. Wa dunya utawi dunya iku batilun batal, gitu ya. Jadi yang dilihat itu akhirat. Dunia sudah tidak nampak. Itu bagi orang yang sudah cemerlang hati. Ya. Fayubsiru mongko ningali sapa abdu al akhirat ta ing akhirat allati kanat kang ono apa akhirat iku ghaibatan ghaib anhu saking abdu. Walaupun akhirat itu masih ghaib, belum dilihat dengan mata kepala ya, tapi dia melihat ya hadiratan tur iku hadir. Jadi allati kanat ghaibatan anhu iku hadiratan tur hadir ya, ladaihi ana ing sandinge hatta ka annaha kaya-kaya ya, sehingga nggih sehingga kaya-kaya setuhune akhirat iku lam tazal ora leren-leren apa akhirat utawa ora ilang lam tazal ora ilang apa akhirat baganat moko ana apa akhirat iku aqraba luwe para ya luwe para ilahi maring abdu min an yartahilatini bang saking yang tebudalan sapa abdu ya budalan nang akhirat. Jadi lebih dekat lagi dibanding dengan berangkat ke sana. Bayak balu mongkon nerima sapa abdu alaiha ingatasi akhirat ya bitahayu iklaman cawis-cawis. Ya, karena dia sudah melihat surga, ya dah, maka dia segera bersiap-siap untuk pergi ke sana. Wal istidati lan tegese cawis-cawis laha krana akhirat. Ya
nggih. Nah, karena akhirat. Sudah nampak. Nggih. Jadi nika wonten ayat tiyang niku nempan pun istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Alla takhafu wa la tahzanu. Para malaikat memberikan, Anda tidak usah takut dengan menghadapi akhirat. Tidak usah prihatin meninggalkan dunia, ya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum. Ya, dan gembiralah Anda dengan surga yang telah dijanjikan untuk Anda. Ya, waktu niku orang yang akan meninggal itu sudah ditampakkan surga. Wis ketok swarga, ngoten niku. Ketika dia sudah melihat surga, dicabut nyawanya, sudah tidak terasa karena dia sudah meyakini tempat tinggalnya. Ngoten niku. Kemudian kalau sudah di alam kubur, maka setiap pagi dan sore nampak surga, nampak, ditampakkan oleh Allah. Dan hadis nanti Nabi dawuh katanya, pagi dan sore nampak surga itu. Orang ini menempati tempat namanya yaitu Raudatun min Riyadil Jannah. Gedik malih nggih. Bayak balu alaiha. Bitahayui kelawan cawis-cawis wal istidati lan tegese cawis-cawis laha krana akhirat. Nggih. Karena itu siap-siap untuk pergi ke sana. Wa yubsiru lan ningali sapa abdu adunya ing donya. Al-hadirata kang hadir
dunia yang nampak, dunia yang ada ini. Ya, al hadirata kang hadir ladahi ana ing ngarepe adu dunia yang ada di hadap ya. Kat ing kasapa hale teman-teman surem. Hale teman-teman surem apa nuruha nure donya ya. Jadi akhirat itu sudah nampak jelas, sedangkan dunia ini sudah menjadi suram, menjadi gelap, sehingga dunia ini tidak begitu nampak lagi. Yang nampak adalah akhiratnya, gitu ya. Wa asra'a lan luweh cepet ilaiha maring dunya apa alpana'u sirna, gitu ya. Asa alpana usir. Jadi dunia ini redup, ya, bahkan hilang dari pandangan orang ini. Jadi orang itu sudah tidak memandang dunia sama sekali. Ya, wazahabu lan hilang. Wa asra'a ilaya opo alpana usirna wazahabu lan hilang. Fa'obat an-nadrihi wallahu a'lam.